full-time bersyarah di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Mengajar dalam bidang Fakulti Tari. Okay, and Cik boleh cerita sikit lah tentang tarian-tarian tradisional Indian Indigenous yang ada di Malaysia? Tarian tradisional yang terdapat Malaysia, kalau mengikut spesifik je lah, kita boleh bahagikan tarian tradisional klasik, tarian tradisional rakyat dan juga lebih etnik. Jadi ketiga-tiga perbezaan ni kita boleh nampak perbezaan dia. Contoh tarian klasik yang memfokuskan kepada tarian lama ataupun berasal dari istana, tarian rakyat yang berasal daripada golongan rakyat, and then tarian etnik seperti tarian orang asli yang berkaitan dari kawasan pedalaman. Okay, macam sejak bila Encik mula menari dan kalau ikut tahun ni dah berapa tahun? Saya mula jejak dalam bidang seni masa umur saya mengenal seni 5 tahun. Mula menjejaki pentas seni pada umur 14 tahun dan membuat persembahan yang melibatkan besar-besaran ke luar negara bermula umur 19 tahun. Okay, macam dengan kemajuan yang zaman sekarang ni, Malaysia pun semakin maju, so saya rasa macam adat-adat dan budaya dah semakin dilupakan. So apa yang pendapat tentang berkaitan adat dan budaya? Kita boleh cakap tanpa wujudnya seni zaman dahulu tak akan wujud zaman sekarang. Jadi saya sebagai pensyarah penggiat seni, saya banyak kaji balik hasil-hasil kerja seni zaman dahulu. Contohnya seperti Mak Yong, Mak Mulung, Mak Yong Riau dan tarian-tarian Inai yang makin pupus, saya angkat kembali dan saya kekalkan nilai unsur tradisional tersebut untuk mendidik para generasi pada zaman sekarang. Bagi saya pun, saya tak menganggap saya terlalu generasi lama atau baru. Bagi saya pertengahan. Jadi saya memupuk generasi zaman baru sekarang, termasuk mendidik diri saya sendiri untuk mengenal akal tradisi sebelum kita kenal yang moden. Dan sepatutnya lah bagi saya, kita perlu angkat tradisional kita, tradisi, kekalkan nilai tradisi itu sebelum kita kenal dunia barat. Because bagi saya, kalau untuk rakyat Malaysia, untuk kita bangsa Melayu ataupun generation yang ada zaman sekarang, tanpa kita mengenal asal-usul nenek moyang kita, warisan tradisional kita, kita boleh maju ke depan tapi kita seolah-olah tertinggal apa yang pernah ada di belakang kita yang patut diangkat, yang lebih bernilai sebenarnya, khazanah lama. Dan kalau kita perlu angkat kebudayaan zaman sekarang, contohnya ballet, contemporary, hip hop dan sebagainya, kenapa kita perlu menjadi orang lain, identiti orang lain, budaya orang lain, mengangkat kesenian orang lain sedangkan mereka lebih maju dan lebih hebat daripada kita? Sedangkan apa yang kita ada daripada nilai nenek moyang kita dulu lebih bernilai, yang sepatutnya kita angkat dan kita kenal warisan tradisi yang kita, yang seakan mungkin lah, yang kita perlu angkat dan kita jaga dan kita kekalkan nilai tradisinya. So macam yang Encik sebut tadi kan, pasal ballet dan hip hop semua tu, adakah jenis-jenis tarian ni semakin memberi menolak masyarakat zaman sekarang ke? Tidak, saya tak berkata yang dunia moden ataupun tarian-tarian moden yang ada zaman sekarang itu menghalang perkembangan tradisional, tidak. Tapi bagi saya, kita contohnya kalau saya berbangsa Melayu, kita ada tradisi kita, kita ada kesenian Mak Yong, kita ada kesenian tarian tradisional macam Asyik, Gamelan, tarian Mak Yong itu sendiri. Kita boleh kenal dunia barat untuk memajukan diri kita mengikut peredaran zaman. Kita boleh kenal ballet, contemporary, hip hop dan sebagainya. Dan saya sendiri pun belajar tarian-tarian contemporary, tarian moden. Saya sendiri pun mengajar pelajar-pelajar saya tarian tradisional dan juga tarian moden. Tetapi kita boleh kenal benda di hadapan kita, tetapi kita tak boleh lupakan yang di belakang. Ataupun bila kita kenal benda di hadapan, kita tak boleh mencampur adukkan benda yang tradisi. Contohnya sesebuah parti yang original, kita campurkan dengan benda baru yang cair, dia akan merosakkan yang inti parti yang original tersebut. Why, kalau kita dah sememangnya ada inti parti tradisi itu, kenapa perlu campurkan aduk dengan moden? Atau tanpa kita mengenali tradisi itu dahulu, kita sudah mencampur adukkan dan orang kata sampai
generasi akan datang, anak cucu kita kelak dah tak mengenal, tak dapat membezakan yang mana tradisi, yang mana semi tradisi yang dah dicampur adukan, apa tak lagi moden. Moden akan berkembang sampai bila-bila. Dan kita tahu teknologi zaman sekarang akan memanipulasikan satu-satu benda tradisi itu akan jadi apa saja. Tetapi contohnya, kalau tradisinya boleh dipentaskan di atas awan, di atas pokok dan sebagainya. Tapi kita kena tahu yang mayung itu berasal dimainkan di atas tanah. Kita boleh angkat sejauh mana teater tradisional kita. Tetapi kita kena akar, kenal akar dulu, baru kita angkat. Tanpa kita kenal tradisi itu, macam mana kita nak bangkitkan dia. Dan apatah lagi orang luar yang langsung tak mengenal apa-apa dan tiba-tiba mengangkat terus dan dimodernkan dengan pelbagai cara tanpa mengenal asal-usul yang sebenarnya. Macam cakap tadi, macam untuk mengekalkan parti tradisi dan tidak lupa masa silam. So apa kepentingan mengekalkan mengekalkan budaya tradisional ni dengan untuk ke masa depan dengan perkembangan? Okey, macam saya dulu sebagai seorang pelajar, saya sebagai penyelidik dan sekarang saya sebagai seorang pensyarah. Bagi saya cari inisiatif saya sendiri. Saya berbangsa Melayu, saya cari kesenian Melayu saya. Sebab saya rasa bila saya makin kenal tradisi, makin saya rasa cintakan nilai tradisi saya. Sebab saya dah kenal dunia moden ada depan mata saya bila-bila masa saya boleh pergi. Tapi untuk kita cari kenal tradisi, kita kena pergi ke ceruk kampung, kita kena berkampung dengan mereka, kenal budaya mereka, hidup dengan cara budaya mereka, sosial mereka, pergaulan mereka, tutur cara, adab makan, pergaulan dan sebagainya. Melalui adab budaya itu baru kita boleh serap dia punya tradisi. Jadi pengalaman saya sendiri, untuk mengekal tradisi itu, saya pergi ke tempat mereka. Kalau kita bawa mereka ke tempat kita, boleh. Tetapi adakah mereka perlu menerima budaya kita zaman sekarang? Tak. Bagi saya, kalau kita nakkan sesuatu yang tradisi, yang original, kita yang kena pergi merasa tempat dan budaya, situasi mereka setempat. Contohnya, bila saya dulu cuba nak menguasai Mayung Riau, saya pergi sendiri ke Kepulauan Riau, ke Bantang, ke Bantang Aram. Saya berkampung dekat sana hampir sebulan dengan mereka, hidup cara mereka, makan cara mereka, pergaulan. Dan setiap malam saya tengok kesenian mereka, bagaimana kesenian itu berkembang. Tetapi bila diangkat ke pentas, otomatik dia akan jadi berubah. Kerana contohnya, Mayung Riau atau Mayung Kelantan sendiri, bila diangkat ke Kuala Lumpur, ke peringkat yang lebih tinggi, kita mula nak memperbaharui dari segi pemakaian, dari segi hiasan dan bentuk persembahan tu sendiri. Kerana bagi kita rasa, oh, untuk terapkan pada budaya orang zaman sekarang, tak naklah meleweh, tak nak benda yang tak cantik. Tetapi kita lupa nilai estetika yang ada di kampung tu sendiri. Contohnya gerak-geri yang lemah lembut. Bila dibawa ke Kuala Lumpur, dia kata, oh, terlalu lembut, terlalu perlahan, bila nak habis. Tetapi sebenarnya setiap nilai yang ada, tanpa kita kenal, kenapa begitu, kenapa begini. Dia ada sebab dan akibat dia sendiri. Kenapa wujudnya nama-nama gerak tersebut, seludah menolak mayang, mengangkat jari Tuhan yang satu, gajah lampu belalai, semuanya ada sebab. Tetapi generasi zaman sekarang cuma mengenal luar ataupun mengenal dalaman. Jadi cuma menghafal gerak, mengambil pandangan luar dan cuma mempersembahkan. Dan mereka akan menganggap inilah tradisional. Sedangkan tanpa mereka menguasai dan tahu kenapa wujudnya gerak tersebut, bagaimana wujudnya cerita-cerita tersebut. Jadi bagi saya, generasi zaman sekarang dan termasuk saya, untuk kenal akar tradisi, kita kena pergi tempat mereka, kita kena selami budaya mereka. So, maksudnya ada macam tarian-tarian tradisional ni pun macam ada dah develop ke, dah ditukar ke sejak dari zaman tradisional ni? Kalau kita tengok manusia lah, the tradisional diturun daripada generation ke generation. Contohnya, kalau saya tengok, apabila saya belajar Mek Mulung di Kedah, Kampung Jitra, Wan Tepus, daerah Jitra Kedah, mereka mempercayai keturunan mereka harus dari darah daging, keturunan keluarga itu sendiri. Jadi, kesenian itu terjaga. Berbanding dengan Mayung Kelantan, dia banyak kumpulan dan banyak pecahan. Dan bila banyak pecahan, dia mengikut pula peredaran zaman. Peredaran contohnya, kalau generasi zaman sekarang menggunakan lawak jenaka dalam Mayung, mengikut lawak jenaka yang ada zaman sekarang untuk menarik perhatian generasi zaman sekarang.
Tetapi mana dengan Mek Mulong? Contohnya, dia masih mengekalkan adat tradisi yang orang kata ada puja buka panggung, seru roh nenek moyang, dan setiap tahun akan diadakan upacara menyeru roh-roh dan semangat nenek moyang dan sebagainya. Perubahan tu kalau kita lihat, untuk saya generasi moden, contohnya persembahan pada malam ni, section by session, saya cuba menampilkan satu bentuk persembahan dalam bentuk contemporary, tetapi di dalamnya menerapkan nilai-nilai tradisi. Contohnya, saya mengambil sedutan setiap section and stesen, setiap bab bahagian yang terdapat nilai tradisi dalam Mak Yong, nilai tradisi dalam Mek Mulong, nilai tradisi dalam Wayang Kulit, nilai tradisi dalam Mak Yong Riau. Dan saya gabungkan untuk tunjuk kepada masyarakat, inilah originalitinya yang ada kebudayaan kita dalam di Malaysia yang tak semua orang tahu dan tak semua orang ambil tahu kenapa. Jadi bagi saya, perkembangan tu perlu, perlu ada. Tetapi pengekalan tu juga perlu ada. Macam saya kata juga tadi, tanpa kita kenal tradisi, kita jangan modernkan dahulu. Mana kita belajar dulu tradisi. Bagi saya, saya tak kata saya dah masak atau saya dah matang, tapi saya senang cerita, saya dah mendapat restu daripada tokoh-tokoh yang saya pergi belajar. Mereka merasakan yang saya ikhlas dengan mereka. Jadi saya minta izin, saya akan membuat persembahan untuk berkenalkan kepada masyarakat, untuk mengangkat tradisi mereka dalam bentuk persembahan seperti hari ini. Okay, macam cakap tadi, ada beberapa jenis kan tarian-tarian tradisional ni. So macam dengan pengalaman yang ada tu, sebagai bila 14 tahun mula menari kan, sekarang sebagai lecturer yang ajar asas tari. So dengan pengalaman ni, dapat bezakan tak jenis-jenis tarian ni kalau macam cuba sekadar tengok? Sepatutnya lah, memang sebagai seorang pensyarah dalam fakulti tari, saya mengajar subjek contemporary, reconstruction, tarian tradisional klasik dan juga tarian rakyat. Of course, setiap bab bahagian yang saya ajar tu, kita perlu fokus. Seolah-olah macam kalau kita kata kita masuk kandang kambing, kita mengembek. Kita masuk ke rumah orang tertentu, kita mengikut budaya orang tertentu. Jadi setiap inci perincian setiap tarian yang saya ajar, saya akan kenal dulu latar belakang, sejarah, bentuk gerak, tempo dan sebagainya. Kenal identiti persembahan tarian tersebut dan baru saya serapkan kepada para pelajar saya. Dan semestinya kita sebagai seorang penggiat seni, untuk kita menjadi role kepada penonton, untuk kita bermain di depan penonton, kita harus bawa benda yang kita tahu. Jangan bawa benda yang sesuatu yang kabur ataupun yang belum pasti lagi kita boleh sampaikan kepada penonton tu tentang sifat dan identiti sebuah tarian atau persembahan itu sendiri. So kalau ikut dari semuanya tarian ni, yang mana yang jadi kegemaran atau specialty? Saya sepanjang sejak saya bergelar seorang pensyarah di Aswara, saya memang ditugaskan untuk mengajar tari Nai dan juga Mak Yong. Dan saya juga mengajar di universiti lain seperti Universiti Melaya, Sunway College. Semuanya dalam bidang teater tradisional, Mek Mulong, Mak Yong Riau dan Mak Yong Kelantan, juga tari Inai. Jadi, perbezaan itu ketara. Dan kita perlu tahulah apa yang kita ajar. Dan saya memang mendalami terutamanya tari Inai dan Mak Yong. Itu memang bidang yang saya angkat dan saya junjung sampai sekarang lah. Yang kalau di tari Inai Kelantan tu, hanya perempuan pertama yang menguasai tari Inai adalah saya, dan saya telah mengangkat tari Inai yang hampir pupus di negeri Kelantan menjadikan subjek wajib di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, sebuah tarian yang perlu pelajar lulus untuk mendapat sijil diploma sampai sekarang. Jadi masa tu saya hampir 15 tahun saya sudah mengajar dan membentuk satu silibus yang lengkap dalam subjek khusus tari Inai Kelantan. Okay, and sepanjang beberapa tahun ni sebagai penari dan pengajar, so berapa besar impak tarian ni dalam hidup? Tari Inai? Sekarang saya dah mengajar almost katakan
13 ke 15 generation pelajar yang saya ajar, batch. So pelajar saya dah bawa tarinai dah sampai keluar negara. Saya sendiri pun dah sampai ke Spain, Australia, China, membawakan tarinai dan juga payung. Begitu juga dengan pelajar saya yang sekarang dah bekerja dengan company Korea, ada di Hong Kong dan di negara-negara barat. Yang membawakan tarinai terutamanya dan juga payung, yang selalu walaupun di luar negara selalu kontak dengan saya, Kak Zam, saya akan membawa payung dan atau tarinai. Bagaimana saya perlu mengajar atau menerapkan nilai-nilai tradisi dan apa yang mereka share, apa yang mereka tunjuk di luar negara, hasil contoh diorang memenangi pingat dan sebagainya. Diorang masih menghargai saya dan bukan maksud menghargai kita, maksudnya dia kata, bagi saya kata bawalah tarinai ini dan payung sampai kita boleh keliling dunia. Itu saya pernah cakap dengan pelajar saya. Sebab biarlah kita pergi ke luar negara, kita bawa nilai tradisi kita, tapi bukan mempelajari tradisi mereka. Sebab pengalaman saya sendiri, bila kita pergi, saya ke luar negara, orang tak nak tengok kita buat hip-hop atau contemporary atau bedik, because itu makanan mereka. Diorang nak tengok apa kebudayaan kita. Sama juga bila mereka datang ke tempat kita, mereka nak tengok tradisi dan budaya kita. Jadi itu yang saya, setiap kali saya ajar pelajar saya, saya terapkan mereka, kekalkan tradisi kita, bawalah. Sekurang-kurangnya saya rasa selepas saya masih ada pelapis-pelapis pelajar saya yang membawa dan menjunjung nilai tradisi yang perlu kita angkat. Okay, selain dari budaya-budaya tradisional Malaysia yang lain, so ada sebab spesifik tak kenapa tarian tradisional ni yang perlu dianggap penting pada rakyat Malaysia? Macam saya kata juga tadi lah, kalau tak kena akar, mana kita nak kena tradisi dan budaya kita sendiri. Kita Melayu hari ni, kita tak tahu. Bila saya belajar tentang sejarah Melayu, kita pun tak tahu sendiri asal Melayu kita tu, Melayu yang bagaimana. Melayu Riau, Melayu Kalimantan, Melayu kita Malaysia sendiri. Jadi apa tadi? Macam nak kenal untuk kenal perlu mengekalkan kisah tidak lupa kisah silam untuk mengenal masa depan. Maksudnya kita jangan lupa. So ada sebab spesifik tak kenapa tarian ni dianggap penting pada Okey, betul. So maknanya tanpa kita kena akan tradisi, kita akan bagi lupa. Kita akan hilang keturunan kita, kita akan hilang warisan kita, nilai tradisi kita. Kalau kita maju ke depan tanpa kita menoleh ke belakang, bagi saya betul, hidup kita perlu teruskan dapat. Tapi dengan kita meninggalkan kesan-kesan tradisi dekat belakang, apa lagi tinggal nilai jati diri kita sebagai orang Melayu, sebagai yang berbudaya dan yang bertradisi. Contohlah, kalau kita kejar benda satu moden dekat depan, kita tinggal tradisi dekat belakang, lambat-lambat kita akan tanya, siapa aku sebenarnya, siapa aku hari ini, apa asal keturunan aku, apa yang nenek moyang aku dulu ada nilai sendirinya. Sebab bagi saya kita akan tertinggal dan kita akan rugi. Sebab kita ada benda yang cantik, benda yang indah, benda yang unik dekat belakang sana, tapi kita tak pernah toleh ke belakang dan cari gali balik. Bagi saya rasa bertuah bila saya belajar makyung, saya boleh menyanyi makyung, saya boleh menari makyung. Dan dengan tarinai, bagi orang yang menghargai seni, saya telah mengangkat tarinai sehingga saya dianugerahkan sebagai tokoh negara, bakat seni tokoh negara pada tahun 2007 dalam bidang seni tari, hanya kerana saya mengangkat tarinai. Dan saya rasa saya bangga, saya tak buat kerja sia-sia. Saya rasa biarlah orang lain mengejar apa yang ada hadapan dengan isu kemodenan, tapi bagi saya rela patah ke belakang, ambil balik benda yang berharga dan saya bawa ke depan. So, saya rasa setiap orang yang berbudaya, contoh budaya Melayu atau budaya apa sekalipun, tanpa mereka mengenal adat tradisi mereka dan hidup saja ke depan dengan mengejar apa saja kemewahan, teknologi, multimedia dan sebagainya, tanpa mengenal asal-usul nilai tradisi jati diri itu, rugilah. Bagi saya rugi. Sebagai orang Malaysia, orang bahasa Melayu dengan adat dan budaya yang saya rasa kaya dengan mewah dengan nilai estetikanya, saya rasa saya rugi bila saya tertinggal. Dan saya rasa orang lain juga, terutama generasi saya dan yang akan datang, perlu, saya rasa perlu, amat rugilah kalau tidak tahu. So, adakah rakyat perlu diberi lebih pendedahan pada tarian-tarian tradisional? Ya, betul. Okay, kalau kita bercakap tentang tarian tradisional, kita tak boleh push orang untuk
menari tradisional ataupun mengenal tradisional, sebab kita banyak lagi budaya-budaya lain, adat berpakaian, adat kehidupan, tak semestinya berfokus tentang isu tarian tadi kan. Cuma janganlah kalau kita tengok tarian joget kita mengatakan itu zapit, janganlah kita tengok gamelan kita kata itu asyik. Itu nampak sangat yang kita tak tahu budaya kita sendiri yang terdapat di Malaysia. Kita tengok orang beliau lain tu, orang kata itu adalah gamelan sedangkan itu asyik. Dan tentu tarian-tarian inai, tarian-tarian inai itu sendiri banyak percanggahan. Ada orang kata tarian-tarian inai daripada Perlis, ada orang kata daripada Johor, Indonesia dan sebagainya. Sedangkan tarian-tarian inai berasal daripada Kelantan. Yang disebut Perlis itu adalah tarian terinai, bunyi inai. Dan yang disebut di Johor contohnya tarian ceracap inai, ada juga perkataan inai. Tapi bila kita search kat internet sekalipun, ada tokoh-tokoh yang menulis sekalipun, tanpa dia pergi ke tempat tersebut mengenal asal usul tarian-tarian inai daripada Kelantan, dia mula menulis atau berkata atau bercakap tentang tarian inai itu sendiri berasal daripada Perlis, Johor dan sebagainya, kaitkan dengan perkataan tari, perkataan inai itu sendiri. Sedangkan bila saya mula mengenal tarian-tarian inai itu hanya berfokus hanya di negeri Kelantan saja. Terinai, Perlis, ceracap inai, Johor. Perkataan inai itu sebenarnya ada di tiap negeri, tetapi pelbagai bentuk gerak yang berbeza, muzik yang berbeza, latar gerak dan apa ni tempo, cara persembahan juga, tertib pakaian totally berbeza. Tetapi bagi orang yang tidak mengenali, apabila melihat mendengar perkataan inai, orang kata itu daripada Kelantan, itu daripada Perlis, Johor dan sebut mana-mana negeri sekalipun tanpa mengenal, itu saya rasa macam rugi. So saya sebagai penggiat seni, saya rasa saya perlu jelaskan kepada masyarakat tentang perbezaan-perbezaan tarian-tarian tradisional ni. Okay, huraikan Malaysia dengan satu perkataan. Huraikan Malaysia dengan satu perkataan. Bagi saya, Malaysia adalah satu sebuah negara yang aman, indah, dan saya bertuah menjadi rakyat Malaysia yang dengan pelbagai kaum, etnik, kebudayaan, tradisi, warisan dan sebagainya. Saya dah merantau ke banyak negara, tapi saya tidak pernah rasa macam saya rugi menjadi warga Malaysia yang kaya dengan apa saja yang saya nak dari segi warisan, dari segi kecanggihan, dari segi kehidupan lengkap. Malaysia adalah bagi saya sebuah tempat yang sempurna untuk saya dan keturunan saya dilahirkan di bumi Malaysia. Kalau memang satu perkataan yang boleh describe Malaysia? Malaysia aman, indah. Satu saja, pilih yang satu yang paling kaya. Dia Malaysia. Aku kenal budayamu. Aku kenal warisanmu. Aku kenal jati ketuananmu. Kerana aku cintakan tanah airku, Malaysia. Zamzuriah Zahari.